Sini awas, terang-terang nih. Ya kalian lihat ya. Nanti ada hujan. Oh ini enggak. Kita geng aja nih mampus beku. Udah enggak ada harapan, Bos. Kita ambil dazzling game aja. Wets, gua flicker. She stone. Ah, GG gaming ya. GG banget lu, Bang. Yo. Ah, 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 ah. Yo, warna tempat gamers bergede channel apa yang provider sampai SKI. Oke. Di video ini gue pengen kita ranked lagi ya, teman-teman. Kita bermain Pokemon Unite lagi. Kita ranked dan di video ini gue mau membahas satu hero ramah F2P karena gratis. Tapi walaupun dia gratis, cuman ini hero sih OP ya. Cukup overpower. Ini sih hitungannya overpower banget karena dia gratis gitu ya, teman-teman. Jadi gue pengen bahas si Ninetales ini ya. Ninetales ini yang pasti dia pakai health item cocoknya yang ini ya. Kalian lihat yang kacamata wise glasses, kalian bisa lihat increase SP attack by 7%. Jadi ini gue udah naikin ya ke level 20. Kalian bisa lihat udah ke level 20. Terus abis itu karena gue juga pengennya pakai hero yang kayak gini sih. Jadi menurut gue worth naikin itu ya. Kalau kalian masih ragu kalian mau pakai role apa, kalian pikir-pikir. Kalian pikir-pikir dulu baru naikin. Karena gue bisa pakai Venusaur, gue bisa pakai Ninetales, gue bisa pakai Pikachu. Terus nanti gue pengen pakai Blastoise juga, teman-teman. Jadi gue naikin si kacamata Wise Glasses dulu ya. Nah, gue pengen bahas si ini ya, si Ninetales ini sih kita bahas basic attack-nya dulu ya. Basic attack-nya biasa ya, serangan ketiga sakit. Abis itu dia ngelambatin musuh ya, basic attack-nya ngelambatin musuh. Nah, terus habis itu dia ini agak susah digeng, teman-teman. Karena nanti kalau musuh ada di semak-semak, dia bisa turun salju gitu di lokasi musuhnya, ngedamage sama ngelambatin. Terus abis itu skill ininya ada dua skill ya. Gua ambil yang Dazzling Gleam aja, teman-teman. Karena ini bisa ngebekuin. Kalau yang Avalanche ini gue takutnya dia tuh kayak skill Tuskar, teman-teman. Jadi dia itu ada tembok. Jadi gue takut ngeganggu teman sendiri. Lebih baik gue ambil yang stun aja. Ini stun juga damage ya, sakit juga ini. Terus abis itu Icy Wind ini biasa nuke abis itu. Terus movesetnya gue ambil yang Blizzard. Yang Blizzard ini tuh dia nuke musuh ya, nuke musuh ke belakang. Terus sakit juga ya. Untuk yang Aurora Veil ini buff, teman-teman. Ini lebih buat support sih. Lebih buat support, dia bisa kalau dapat Aurora ini dia reduce damage receive. Jadi kita makin tebal. Sama ally kita juga dapat, tapi ini sama movement speed sama basic attack ya jadi kenceng ya. Movement speed jadi kenceng, basic attack jadi sakit. Nah, ini gue udah coba ya buat yang Aurora Veil ini. Areanya cloud kecil sebenarnya. Jadi gue agak males, gue ambil Blizzard aja, teman-teman. Gue ambil Blizzard aja. Jadi gitu. Kita langsung ranked aja ya, teman-teman. Kita Unite Battle. Langsung kita ranked. Gue udah expert ya. Gue udah expert kelas 1. Let's go. Semoga menangnya. Di sini gue solo kali ini, nggak ada teman gue ya, si Moku Senpai biasa. Dan semoga dikasih ini ya, si Ninetales. Kalau nggak dikasih ya gue pilih langsung ambil, langsung pick. Oke. Battle prep yang pasti kita ambil ini ya, flicker ini, teman-teman. Ini penting banget. Dan kalian harus bermain jaga jarak ya. Kalian harus bermain jaga jarak, teman-teman, untuk menggunakan Ninetales ini. Tapi jujur ya, gue pengalaman pakai Venusaur sama Ninetales, gue lebih suka pakai Venusaur sih. Cuman ya harus jaga-jaga lah. Kalian kalau mau lihat buat Venusaur gue udah bikin videonya, gue buat yang Solar Beam, bukan yang satunya lagi ya. Nanti gue buat satunya lagi, gue juga cocok sama gameplay kayak gitu ya. Buat Saber Mobile Legend tuh. Si Venusaur tuh bisa lu buat Saber ya. Yang pisau-pisau itu yang di Mobile Legend, tau lah, masa gak tahu anjir. Kacau lu sih, gue gak tau apa yang lu tau selain anime ya, anjir. Saber tau lah, UFO Earthwas yang pisau-pisau itu. Si Venusaur bisa dibuat kayak gitu. Oke, di sini tim gue kayaknya bener semuanya. Mereka gak ada yang pakai potion. Ini semoga Ninetales ayam sayur. Dia pakai potion tuh, dia kayaknya belum ngerti cara ganti battle prep itu ya. Lu sendiri kok pakai X potion, Bang? X speed, Bang? Iya, karena gak ada. Gue baru ada Jack Button sekarang, kampret. Yang penting gue gak potion, anjir. Wah, ini talent frame itu salah satu. Ini pasti ngutan nih. Dia pakai fluffy tail ya. Ini yang ngutan siapa ya? Kok nggak ada yang pakai fluffy tail ya? Zerora ya. Zerora, gue agak bingung ya. Kadang gue suka namanya. Jadi kalau gue panggil Alakazam itu berarti Zerora ya. Ambil ini dulu. Absol ngutan, oke.
Sip, kasih gue dulu ya, gue berubah soalnya nih. Si Zero Ram. Digimon, gotta catch 'em. Oh, it's you and me. I know it's my destiny. Digimon, oh, you my best friend in the world. Bla 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 bla. Digimon, gotta catch 'em. Oh. Oke. Oke, nice. Kita langsung ke atas. Gak apa-apa ya, gue butuh berubah, gue jadi ambilin dia dulu ya. Kampret, kasih gue lah. Oke, di sini awas. Terang-terang nih, ya kalian lihat ya. Nanti ada hujan, oh ini gak. Kita geng aja nih, mampus beku. Udah gak ada harapan bos, kita ambil Dazzling Game aja. Wets, gue flicker, she stone. Ah, GG Gaming gak? GG banget tuh bang, yo. Ejek button tuh gue pake. Kabur, ampun, jangan gue. Zero Ram, tolong, tenang gue Dazzling. Cetot, goblok lu anjing, mampus lu. Sorry ya Zero Ram ya. Cooldown tadi sumpah, gue bukannya niat ituin. Wah, sial, ya, sorry deh. Aduh, sorry deh. Sorry ya, gue bukannya niat nyampa, cuman tadi cooldown. Dazzling Dream gue, cooldown. Kok enggak sama gue ajar, dia pasti itu nih, lebah. Oh, lebah ya. Dia pasti mau Razorleaf nih, gue tau nih. Oh, dia gak Razorleaf. Oke deh. Oke. Gue santai dulu, musuh gak ada yang miss ya, santai sih. Goblok gak kena gue, aduh. Blunder gue. Geblek, wih jago nih Absol Team gue ya. Jago nih Absol Team gue. Apakah, wih anjrit Absolnya, wih. Gila, Absolnya, ampun. Oh, tenang, ada ejek button. Ah, Zero Ram. Wih, gila lu. Wih, aduh anjir. Kayak Hayabusa dia, kayak Hayabusa ya, bentar ya. Sabar, lu jangan nafsu dulu, sabar, santai. Wih, gila lu. Siu. Mampus. Absolnya gila, Absol tim gua kayak orang gila ya. Tenang. Gua stun. Nih. Gua skill. GG ya. Langsung kita jebolin ya, teman-teman. Shuto. Gol. Kita ambilin hutan musuh ya. Ini bukan hutan musuh sih, ini hutan netral sih di tengah ya. Talon Frame. Gue belum ada ulti lagi. Ayo Sol, hajar Sol. Nggak berani deh, jangan deh. Gue juga belum ada ulti soalnya. Ya udah ngutan dulu deh. Sol minta ya Sol. Wah, si Sol sepatu. Sabar bos. Zero Ramnya mati. Geblek aja. Aduh. Kenapa lagi Absolnya nafsu banget anjir. Venusaur-nya buat itu tuh. Venusaur-nya buat apa tuh? Awas musuhnya rotom. Di bawah nih, lu kira gue bego ya? Gue lihat ada lu di sini nih. Kok enggak ada dia? Oh, dia udah ke situ. Awas Talon Frame, awas. Ih, sialan. Awas ada talent. Wih, mantap Zero Ram dibantai. Yuk. Rotan. Turtle, teman-teman, turtle. Sing. Tenang, lu bisa andalin gua kalau attacker. Ya. By the way, skill gua udah sakit ya. Berkat itu ya. Yuk, kita jebolin. Backup gua dong. Zero Ram mau nge-creep dulu ya. Gua sih ngeri nih, kita enggak bisa sendiri, tapi ada eject button gua hajar lah ya. Rame teman-teman. Rame. Gua belum ada ulti lagi. Aduh. Oke. Gila, pahlawan datang belakangan ya. Gila ini musuh kenapa deh? Aduh. Lu kena. Macem-macem. Nah, ini gue yang blunder nih, bukan gue jaga atas ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ibu, bukan gue yang blunder, Zero Ram ya anjir. Nih, jangan mukil-mukil amat lah, yuk kita cetak skor. Aduh, Zero Ram. Ampun Zero Ram. Aduh, mati dah gue. Aduh, kabur. Untung aja ada flicker. Bagus flicker itu, wajib temen-temen. Kasih gue dong, aduh. Yuk, Absolnya itu, bareng Absol. Ayo Sol. Sol sepatu. Mana tuh sih, Sol sepatu. Salah gue. Dia black. Aduh. Udah. Goblik gue. Bong-bong ulti itu pengen gak boleh tuh temen-temen ya. Lebih baik lu mati daripada bong-bong ulti. Oke, gila ini musuhnya kok terbully ya. Ngasih gitu teman-teman ya. Talon Flame. Kabur.
Talon Flame nggak gitu berani sama gue comboin mati dia. Wait. Kampret deh, invisible sih. Dia takut ada Absol tuh menurut gue. Oke, dia lagi Dreadnought ya. Nah, awas, hati-hati, hati-hati. Tapi si itu udah jadi lah. Ih, dia flicker si anjing. Lu. Wah, freeze. Ayo, Sol. Sol sepatu. Sol sepatu. Oh, ada Grey Ninja. Gue gak lihat anjir. Terang, terang. Nih. Mau kemana kakak? Kena beku lu. Gue ini Aurora anjir. Aurora. Oke. Nanti ya gue bikin video buatnya si Venusaur yang saber ya. Venusaur rasa saber ya temen-temen. Di so ide tuh lu lihat hancur markas lu geblek. Hancur markas lu. Ah. So ide sih lu. Geblek tuh Ivisor. Ah, udah enggak ada markas musuhnya. Udah tinggal di enak-enak nih, tinggal di enak-enak nih. Nah, kestung. Ini gua takut. Ini gua takut. Waduh. Waduh, tapi udah kelewat ketinggalan sih musuhnya, teman-teman. Kelewat ketinggalan sih musuhnya. Oke, ini dulu. Gampang kan pakai Nantes kelewat. Wih, gila kayaknya kita masih mundur. Aduh. Long, itu ulti kemana? Anjir. Ngelawak, Bos. Bunuh aja tuh. Wah, ini kita mau dibokong. Awas, awas, cari awas. Ini selamat sih gue, pasti selamat sih. Wih, cari saya emang ngakil. Tenang, cari saya, gue bantu. Ada kita ngekill. Ngeceting cetot. Gila ya setengah darah anjir. GG gaming gitu Nantes gila. Auroranya Unite ya, Pokemon Unite ya. Digimon Gatel Kecam. Oh, it's you and me. I know it's my destiny. Digimon. Oke. Kita kemana nih teman-teman? Tim gue mulai enggak ada arah ya. Tim gue gua di sini juga udah enggak ada arah. Tahu ngekill. Tuh zero ram enak. Awas, Talon Flame, terang, ramai kita. Kita masih agak jaga jarak, temen-temen, gak bisa seenak. Nah, ini nih, kita muncul. Wih, sial. Nah, Ivisor so ide, Ivisor so ide. Sial, mainnya bokong lu, udah kalah war ya. Gini, kita masih jaga ya, kayaknya gue mau jaga lane aja deh, temen-temennya. Lu, kemana ya, bos? Kayaknya kita jaga lane aja ya, temen. Nah, Dreadnought, Turtle. Sial, ada yang dapat kill. Gue ngomong kill gue dikit ya, cuma dua anjir. Iyalah disambal Jerome. Oh, Zapdos. Yuk. Ini ngapain? Coba aduh. Gua kayaknya agak ngeri. Oh, Zapdos udah mati. Sakit tim gua. Udah kelewat jadi kita. Ngekill banyak sih. Gua kayaknya ikutin Charizard. Kita harus ada yang backup, teman-teman. Jangan sendiri juga gila. Oke, ini kelewat ketinggalan. What a goal. Ini sih udah habis sih musuh. Tenang. Pahlawan datang. Sering. Aduh, nggak ada unit move. Gue lupa. Aduh, ampun, Ivisor. Ampun. Iya. Aduh. Tenang. Udah hidup. Ini bisa di comeback nih. Gue sering hampir di comeback anjir. Abis Zapdos, Jumawa ya. Bukannya nungguin gue pada kampret. Oh, mereka itu sih. Absol. Gila, Absolnya parah sih. Absolnya parah ya. Cuman utang gue dibabat-babatin anjir. Jadi level gue kecil ya. Masa kalah gue sama Nantes musuh ya. Oke. Terus gue masih kurang perhitungan teman-teman. Harusnya gue yakin ada ulti tadi. Main dateng aja gue. Awas, discorein. Jangan mukil. Aduh, ini sih. Oh enggak, masih ada satu itu. Mau kemana lu ah? Rese lu. Udah defend aja lah ya. Defendnya mungkin kita defend, oi. Defend. Sialan Ivisor-nya ya. Gila licik kali, untung hancur. Defend. Udah defend aja. Diam aja di sini. Yo. Ini mah udah pasti menang, enggak usah nge-scoring lagi, udah. Enggak usah scoring lagi gue bilang. Getter here. Betul tuh si telur, betul. Nah, udah, menang. Telur jagain ya, Lur. Ada, menang. Nice. Ivisor musuh jago ya. Menang teman-teman. Easy.
Oke, okay, nice. Iya. Ninetales. Ninetales tuh oke, okay. Anjir, skor gue pengen rendah. Scoring gue cuma 7, teman-teman. Gila ya, enggak kebagian peran gue. Absolnya kelewat GGWP ya, teman-teman nih. Cuman ya cukup lah ya. Cuman kalian udah lihat lah ya. Udah lihat gameplay Ninetales ini boleh kalian pelajari ya, teman-teman. Boleh kalian pelajari. Damage GG pakainya gampang. Pakainya gampang. Terus gue udah cukup ini, gue pengen beli si Blastoise. Gue pengen beli Blastoise, teman-teman. Ini god gue udah cukup ya. Blastoise tuh hero yang wajib banget dipelajari, siapa lagi kayaknya tank fighter lover. Wih, gue main lapu-lapu, gue 200 match, gue main alpha. Main alpha 300 match itu win rate gue lumayan 67% alpha gue 300 match tuh. Kalo ranked tuh pasti, kalo gue request alpha udah pasti kasih. Jadi cocok sih. Gue pakai hero-hero kayak alpha sama alpha Blastoise gitu cocok sih. Ini god gue udah cukup ya. Gue pengen beli si Blastoise, nanti gue latihan dulu terus gue review. Mungkin gue review Ivysaur dulu ya, tergantung mood lah. Thank you teman-teman yang udah nonton. Peace and see you on the next video.